Okey, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama-sama saya Mohsin Andra, kita di Bola Rata TV, dan anda akan menyaksikan perlawanan ini, iaitu Separuh Akhir yang menjadi tumpuan MSN Terengganu menentang Kerinci. Kenapa dia tumpuan? Pertamanya sebab macam saya selalu sebut bahawa the next Khairul Zaman adalah Khairul Aman. Betul. The next Khairul Zaman adalah Khairul Aman. Menentang John, Pak Long dan juga Warapat, Amar dan juga Afif. Dengan mata kocong-kocong, Amar, Rosboh, Warapat, Pak Long tinggi untuk John. Satu clear, belum habis lagi. Masih lagi Pak Long, hantaran kepada John. Dan ini blocking. Bila saya sebut blocking, memang blocking. Awal lagi, awal lagi. Bakal tertokai awal lagi. Awal lagi. Baru 1-0. Lek lu. Awal lagi. Okay, mana yang belum share, pakai share dulu guys. Game ni memang sedap gigit baik ya. Kosong satu, Warapat. Muda Amar. Hey, aduh. Mungkin saja kaki Aman tak cukup panjang. Sekejap, Papal. Simpan ni dulu. Sebelum terlupa. Kan terlupa kejap lagi. Jalan. Kau boleh harap sangat ni. Awal lagi. Satu sama Amar. Mencari Pak Long, first ball tinggi. Hantaran ke tengah, John. Oh, Amar ke belakang. Nah, itulah risiko-risiko untuk berada di belakang. Motor ada sahabat menghalang laluan tu. Warapat. Mudah Amar menunggu di situ. Aman. Oi. Kalau kita lihat daripada keempat-empat regu yang sedang berasak di separuh akhir ni, hanya John dan Pak Long saja yang pernah menyarung jersey kemasaan, yang pernah beraksi di peringkat state. Yang tak ada lah, kita ambil yang tak ada. Yang tak ada adalah Kimi, Bajuri, Faris. Selebihnya yang pernah. Awak ambil anek. Oh! Keluar! Satu kelegaan untuk MSN Terengganu kerana bola tu keluar. Saya jangka bola tu masuk. Okey, kalau komen saya tak baca, jangan marah tau. Satunya sebab kamera ni melintang. Saya dah mengalami sakit tengkuk ni baca komen. Jadi korang baca lah sendiri, korang jawab lah sendiri . Okey. Warapat mungkin drop kali ni. Tidak. Dalam blok. Memang bola on the bendul lah. Itu lewat apa lah. Itu memang rezeki dia lah. Yo, game 3 stik jadi semua 1 stik je sudah. John. Sikit lagi Amar cuba menggapai bola itu tapi tak sampai. Ada lebih kurang 600 orang yang tengah menonton dengan kita ketika ini. Tolong share lagi guys. Ini semi final yang jarang-jarang sekali dapat kita perhatikan. Tiga pemain Seumah Terengganu. Empat tiga Warapat. Masih belum dapat rentak sepenuhnya lagi. Servisnya masih belum maksimal. Itu hanyalah satu. Masih lagi. Pak Long. John. Blocking, tetapi bola itu jatuh ke gelanggang Terengganu sendiri. Hmm.
Semua game sudah sedap. Saya tadi nak cakap apa? Saya bagikan laluan untuk set pertama ini dulu. Nanti saya pergi ke belah sana eh. Aman pada Amar. Baik John first ball. Sara diri John. Oh, Apif mengangkat bola. Masih dalam mainan. Boom! Ini memang sedap. Ini memang lazat. Disebabkan kesedapan kelazatan ini, saya kalih kejap. Saya nak ambil di posisi yang nampaknya begitu rumit sekali. Saya nak duduk di sebelah penyokong-penyokong. Sebelah sini. Ini korang sokong mana ni? Kita ada di sebelah penyokong Terengganu. Kan? Saya pun nak sokong Terengganu juga masa ni. Kan? Rapat akan melakukan servis. Bos bola aman. Tak long tackle Pak Long memanglah. Kena juga sikit. Begitu sulit sekali. Ulang tayang tak ada. Sukma nanti ada ulang tayang. Yang ni saya tak dapat nak bagi ulang tayang. Sorry banyak guys. Amar masih perlu cuba ke sasaran-sasaran rumit. Small John ke belakang tapi Pak Long itu satu mata yang agak mudah untuk Terengganu sebenarnya. Lagi itu. Siapa nak tengok game belah sana, ha bagilah ikan paus dulu kan. Dia orang main order je. Senang. Habis saya berjalan di sini siapa nak jawab ni? Kan? Nak order boleh tapi order tu kena ada transaction. Ikan paus ke helikopter ke apa ke, ada ke helikopter? Tak ada lah. Oh, tak ada. Kereta api ke kan. Gitu lah. Baik, Amar. Mudah aman. Sebuah mudah Pak Long tapi hantaran kaki kiri ini ke tepi John. Oh, dapat masih dalam mainan. Hafiz tolakkan ke belakang. Pak Long sudah membacanya. Tapi ini satu tapakan saja. Woi. Oh, kabel tak marah. Mana dia marah, tak marah. Saya nak tunjukkan anda Khairul Aman dulu. Sebab macam saya kata, the next Khairul Zaman adalah Khairul Aman. Bosbol Amar ini Afif untuk Aman. Oh, atas peha. Ya Allah, ada lagi. Ui. Orang dapat membaca gerakan-gerakan ini. Mungkin saja sebab dia dah biasa menghadap libas gulung. Sebab tu kadang-kadang kita kena faham pentingnya backstroke pada ketika ini. Siam tu memang tak lari sebab pasport ada daripada majikan. Kalau pasport dekat tangan dia lari tu. Hai Siam. Modok ilah ilmu dapat macam tu. Macam mana rupa pasport macam tu? Macam mana? John ni dia tak ada tulang ke?
Gila lah first ball John macam tu. Mak Datuk. Bukan sekadar boleh bawa import. Ada regu yang 3-3 Thailand pun ada. Tak jadi daripada Warapan. Itulah dia. Ketujuh mata untuk Terengganu ketika ini. Kalau kita tengok pengalaman bermain, khususnya regu Terengganu, bagi saya sudah ada agak banyak. Sebab mereka kerap ke Thailand. Tambahan pula jurulatih mereka, Vitaya Bunta, kerap daripada Thailand. Tapi Vitaya sakit ya sekarang ni? Sakit. Biar ada siang sekarang ni? Hospital. Ha? Hospital. Hospital? Alamak. Bos bol Pak Long. Boi sampai nak ke bumbung antaranya. John. Blocking Khairul Aman. Bang, boleh bagi tu tak set 1 sampai 9 tu kat mana? Oh, keliru. Mudah saja. Kejap saya tunjuk eh. Dia bukan set. Sebutannya side. Sisi, sisi, side. S-I-D-E. S-I-D-E. Side. Bukan set. Side 1 ni bermula game. Pertamanya dia ada banyak teori. Tapi teori umumnya ialah side 1 ni. Di sebelah kanan ni. Ni tempat Khairul Aman kaki kanan dia tu side 1. Oh, itu side 3. Api putu aman. Maka inilah yang dikatakan bakal pemain-pemain kebangsaan. Abang saya pun nak pergi lawan takraw negeri. InsyaAllah. Kita doa lah sama-sama eh. Aman pernah-pernah dipanggil Sobe. 9 sama kedudukan sekarang ini. Amar mungkin akan bola panjang sekali lagi kepada John. Tapi John sudah membacanya dan hantaran ini untuk John. Tak lepas. Alamak. Itu satu kesilapan yang tak dijangka dan timeout diminta oleh pasukan Kerinci terlebih dahulu. Dan kita biarkan mereka bersama timeout dan saya tunjukkan kepada anda. Ini adalah penonton-penonton yang hadir. Ini semua ponteng kerja ni semua ni. Tak tahulah ni eh. Nampak ni, meriah ni. Meriah. Alamak, Ustaz Samsul Debat ada di sini. Okay. Ramai penonton-penonton ni semua ada di sini. Meriah ni, meriah di sini. Meriah.